dari komunitas apa? Apa tujuan Anda mengawal ambulan tadi? Kan bantu berjalan. Membantu berjalan. Memberikan pengawalan maksudnya? Punya kewenangan nggak kamu tentang pengawalan ambulan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya jelaskan. Ya. Anda sudah melanggar pasal 59. Ulangi. Pasal 12. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Di mana kewenangan tentang pengawalan adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Ya. Yang berhak mengawal adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi kalangan sipil, warga sipil tidak punya kewenangan melakukan pengawalan. Bukan pengawalan. Ya. Anda sudah menyalahi aturan, kewenangan. Ini yang harus Anda tahu. Kalau Anda masih memaksakan pengawalan itu, Anda akan dikenakan pidana di dalam pasal 287 ayat 4. Itu pasal 12 tadi. Anda tidak punya kewenangan melakukan pengawalan. Toh walaupun tidak dikawal, ambulans itu termasuk kategori kendaraan yang memiliki hak utama prioritas. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di pasal 134.